Kabar di Kementerian Keuangan saat ini sedang ramai diperbincangkan, mulai dari kasus LHKPN Rafael Alun hingga pejabat Bea Cukai Makassar. Menko Polhukam Mahfud MD pun mengungkapkan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara. Jadi saya sampai hari ini karena baru menerima suratnya tadi pagi, jadi saya belum melihat angkanya ya. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat, di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan. Angkanya itu dari mana? Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Irfan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, itu nggak ada satupun angka.